حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini di lokasi bencana gempa Cianjur. Barusan pada maghrib terjadi lagi gempa susulan dua kali, dan ini relawan pada keluar semuanya, nggak ada di bangunan. Posko ditinggal, kita kumpul di jalan dan juga di tenda-tenda pengungsian karena antisipasi takut terjadi lagi. Ya, inilah tim Selon nih semua nih. Ini baru ngumpul nih tim Selon nih. Ayo demen nih tim kayak gitu. Bisa apa? Kok enggak begitu tuh kalau ngopi sendiri kok. Stitcher udah siap. Lihat ini, ditambah satu nih tim Selon nih tuh. Ah. Udah siap kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari relawan Hilmi FPI Bogoraya berada di rumahnya Sharifah Saihun Al-Mutahar. Ini kediaman beliau hancur, dan alhamdulillah jenazah beliau telah kami evakuasi dibawa ke Cipanas. Dan di ujung sana rumahnya Habib Hamzah. Habib Hamzah Al-Mutahar. Sekarang beliau berada di pengungsian. Di posko pengungsi. Posko pengungsi, rumahnya juga hancur, sudah tidak bisa layak dipakai, hancur rata dengan tanah. Ini saya laporkan untuk bangsa Alawin. Mungkin mau kasihan membantu saudara kita, Habaib dan Sharifah yang telah menjadi korban gempa di desa Cianjur ini. Inilah kediamannya, Sharifah Saihun. Mohon doanya buat kami semuanya, relawan yang ada di lapangan. Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Yang ini aja yang bisa saya sampaikan dari Desa Cianjur, lokasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.